Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan masak ayam semur kecap. Ini bahan-bahan yang harus kita persiapkan ya. Ada 1/2 kilo ayam, cengkeh, bunga lawang satu aja ya. Kaldu jamur, garam secukupnya. Ada merica, ada buah pala, 5 sendok makan kecap manis, 800 ml air asam jawa, 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 2 lembar daun salam. Mulai rubus ayamnya dulu dengan 800 ml air asam jawa. Kita masukkan satu-satu ayamnya. Kita tunggu sampai ayamnya benar-benar empuk ya. Nah, ini ayamnya udah mateng. Kita akan angkat ayamnya. Kita akan tiriskan terlebih dahulu ya. Jangan lupa matiin apinya. Air ini jangan kita buang ya, karena nanti kuahnya akan kita ambil dari air ini. Selanjutnya kita panasin minyak goreng. Kita akan goreng ayamnya. Gorengnya nggak usah terlalu kering, karena tadi ayamnya udah matang. Kita akan balik ayamnya. Selanjutnya kita akan angkat ayamnya, akan kita tiriskan dulu. Kita akan goreng semua ayam yang udah kita rebus tadi ya. Nah, ini ayamnya udah kita goreng semua. Kita akan angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya, kita akan tumis bumbu yang udah kita haluskan. Ini tadi aku nguleknya pakai tangan, jadi nggak terlalu halus. Kita akan tumis hingga harum ya. Selanjutnya, kita tuangkan air rebusan ayam. Kita akan saring ya, agar ampas asam jawanya tidak terbawa. Kita aduk sebentar aja, agar bumbunya merata. Selanjutnya, kita masukkan ayam goreng.
Kita aduk kembali. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh garam, atau bisa sesuai selera. Selanjutnya masukkan kecap 5 sendok makan ya kecapnya, atau bisa sesuai seleranya aja. Kita aduk kembali agar bumbunya tercampur merata. Selanjutnya, kita masukkan cengkeh dan bunga lawang. Kita aduk sebentar. Ini bisa kita tambahkan tahu goreng atau kentang goreng sesuai selera aja ya. Nah, ini semur ayam kecapnya udah jadi. Cukup mudah, bukan? Selamat mencoba ya!